Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang ini kita mengerjakan Sumitomo SH350. Jadi ini teman-teman bisa kita lihat asap hitam tebal ya. Jadi ini bermasalah di bagian injektor atau nozzle. Kecili dulu RPM-nya ya bosku ya. Ini tidak ada muncul di layar ya. Tapi ini asapnya ngebul ya teman-teman. Biasanya ini minta diganti injektornya ya. Bisa kita lihat ya. Saat saya mengangkat. Ya. Kita lihat asapnya ngumpul ya. Ini saya prediksi teman-teman ya. Saya cuma sekedar berbagi. Ini mungkin injektornya sudah kena ya. Jadi pengabutannya itu sudah tidak normal ya. Sistem pengabutan tidak normal seperti itu kira-kira ya bosku ya. Setelah kita tadi buka injektornya, memang betul ya, nomor 5 dan 6 itu sudah tidak berfungsi ya. Dan injektor 1, 2, 3, sampai 4 itu jadi kayak kencing aja ya teman-teman, tidak normal ya. Jadi betul aja ya prediksi saya teman-teman. Jadi jika teman-teman ada yang mengalami hal begini, coba dulu ya bosku ya, cek injektor ya bosku. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.